Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Ria Aprianti. Saya merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Banyumas, alumni angkatan kedua tahun 2014. Jadi di sini saya mau mengajak adik-adik semua yang masih sekolah di SMP ataupun setara SMP untuk melanjutkan di SMA Negeri 1 Banyumas. Kenapa sih harus melanjutkan di SMA Negeri 1 Banyumas? Karena SMA Negeri 1 Banyumas telah melahirkan banyak alumni yang sampai dengan saat ini sudah sukses di bidangnya masing-masing. Terus juga saya mau kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di rumah, kalau di SMA Negeri 1 Banyumas adalah satu-satunya sekolah yang sudah memiliki program keterampilan non-akademik, antara lain yaitu ada tata boga, tata rias, dan multimedia. Jadi nggak perlu khawatir, sekolah di setara SMA bisa memiliki keterampilan khusus nantinya, dan pastinya keren banget semua kegiatannya. Jangan lupa sekolah di Semansa Mas. Oh ya, satu lagi informasi penting banget buat para orang tua di rumah, nggak perlu khawatir karena sekolah di SMA Negeri 1 Banyumas biayanya sangat ringan, cukup dengan bayar Rp1.200.000 per tahun dan itu bisa dicicil loh. Jadi jangan sampai buat adik-adik semua kok berhenti untuk melanjutkan sekolah, sayang banget. Pokoknya harus tetap melanjutkan sekolah dan tentunya ngelanjutinnya di SMA Negeri 1 Banyumas. Oke, pokoknya itu tadi ya, banyak banget program keterampilan yang ada di Semansa Mas. Jadi teman-teman semua, teman-teman jangan sampai ragu lagi untuk melanjutkan sekolah. Cuman ada di Semansa Mas, SMA Negeri 1 Banyumas yang bisa melatih teman-teman semua untuk memiliki keterampilan. Jadi untuk para orang tua di rumah, jangan ragu lagi untuk melanjutkan sekolah anaknya di SMA Negeri 1 Banyumas. Mungkin itu aja, sampai bergabung di SMA Negeri 1 Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.